bagaimana hukumnya seorang mafia narkoba mencalonkan diri jadi pemimpin, apakah sebagai muslim kita boleh memilih? Sembilan yang akan dipilih tahun 2018-2019. Pertama, bupati. Kedua, wali kota. Ketiga, gubernur. Keempat, presiden. Kelima, DPD. Keenam, DPR kota, DPR provinsi, DPR kota, DPR kabupaten, DPR pusat. Sembilan yang mau dipilih, 2018-2019. Kalau ada yang curiga saya ceramah keliling mau menjadi yang sembilan ini, tidak. Saya sampai mati jadi ustaz. Kenapa begitu? Karena ustaz ini tak ada pensiunnya sampai mati. Kalau yang lain ada. Itu apa itu? Itu mantan gubernur. Itu apa itu? Itu mantan bupati. Itu apa? Mantan wali kota. Itu mantan ustaz. Tak ada. Na'udzubillah. Saya ingin di hari tua saya. Memang sudah tua, nanti tak telap ceramah. Mana pula telap? Ini ceramah ini paling 10 tahun lagi. Kalau 2028, assalamualaikum. Saya ingin di hari tua saya mengajar mengaji di musola dekat rumah. Anak-anak tetangga datang ke rumah. Ah, kau baca Quran. Masih alif-alif tu. Kata dia, baca. Alif dia teh alif bawah di depan O, A, I, U. Alif dua dia teh alif dua bawah in depan on, an, in, on. Sampai akhirnya mati dalam keadaan sedang mengaji. Masuk ke tempat ngaji anak-anak tu ribut. Kenapa kalian ribut? Macam. Tak terlalu lama kita tersiksa. Husnul khatimah insyaAllah. Amin. Pilihlah orang setelah kau teliti baik-baik. Pertama, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran. Mana pendengaran? Wal basar, penglihatan. Dengar informasi baik-baik. Tanya Abi, tanya Tuan Guru. Tuan Guru, bagaimana info tentang si anu? Oh, jangan. Agen dia tu. Agen apa? Agen lem kambing. Wal basar, pandang baik-baik, tengok. Wal fu'ad, pikir renung. Setelah kau kumpulkan informasi, kau pun tahajud. Usolli sunnatat tahajud politik. Usolli sunnatal istikharah politik ilahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, gimana? Sudah nampak siapa yang mau dipilih, Bu? Sudah, Pak Ustaz. Yang mana gambarnya? Gambar ini mau saya cucu, Pak Ustaz. Kenapa gambar ini? Kemarin dia datang ke tempat kami, dibawanya surat Yasin 3, jilbab 2, sarung 1. Sarung yang mana? Itu yang di ujung ada tulisan, coblos nomor. Rusak istikharahmu gara-gara apa? Rishwah saga. La'ana Rasulullah SAW, Rasulullah melaknat. Sebab itu, kenapa kau pilih dia? Kemarin dia datang ke masjid kami, Pak Ustaz. Terus, itulah kami kebetulan ibu-ibu urbana, masjid belum selesai, kami nyanyi kalau lagu ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Gimana? Turun dana? Enggak. Kenapa salah? Backing vokalnya salah. Apa kata dia? La 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 kan tidak. Tidak, tidak, tidak. Ah, tak turun dana. Oleh sebab itu jangan kita suapkan duit. Di biran saya yakin tidak akan ada mau mencoblos hanya dibagi. Nih, 100 ribu, 100 ribu. Kalau ada kasih 100 ribu tak mau. Kalau kemarin dikasih 100 ribu mau, saya tak mau, Pak Ustaz. Kalau 200, kalau 300 tak mau. Kalau 1 juta, ah saya istikharah dulu, Pak Ustaz. Ustaz Somad pun kalau ditanya, Ustaz, kalau ngambil 1 juta boleh tak, Pak Ustaz? Haram. 1 juta, Pak Ustaz? Haram. Kalau kita bagi 2, Pak Ustaz? Ah, ini ulama tak sepakat. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hanbali. Ini haram. Tapi kalau kau bagi sama aku, halam. Halam. Pas 95 menit saya ceramah. Setengah 10,
11:05. Janji kita hanya sampai jam 11, kami akan melanjutkan perjalanan. Jam 1 kami sudah dicegat, ketua panitia itu tak berani balik ke kampung sebelum saya ceramah. Orang kampung dia sudah mencegat, kalau tidak dibunuh dia nanti. Maka kita berdoa atas segala silap salah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.